Halo guys, come back to my channel Surya Master Art. Di vlog edisi kali ini kita konten untuk mural di ruang kelas. Ini ruang yang keempat guys, tentang edukasi pariwisata Indonesia. Nah ini Pulau Komodo guys. Nah ini hasilnya finishing. Nah ini ada Mr. Imam, itu pelukis dari Tegal juga yang lagi finishing. Kita coating ya Mam ya, supaya naik. Mas hati-hati, bawah masih basah Mam. Ya, nah oke, okay. Gunung-gunungnya sama airnya. Kita tampak detail, coba kita lihat guys. Nah ini kita lihat guys. Kita lihat dari sudut sini. Kita lihat rumputnya, monyongnya guys. Lihat tuh kepala monsternya. Nah itu dia ada di rumput. Dia lagi mengamati Pulau Komodo. Ini Pulau Komodo deh guys, di mana nih Pulau Komodo deh? Nah ini Pulau Komodo kita pindahin di kelas. Jadi mural di kelas ini menambah suasana untuk edukasi murid belajar di alam, nuansa lukisan mural alam, pariwisata, dan next time mungkin anak-anak bisa datang ke Pulau Komodo ini. Nah itu si Imam. Ini asisten yang cerdas setia dia. Dia lagi finishing. Kita coating, Mam. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Gitu. Ini malam nih lebaran, udah selesai lebaran seminggu nih. Oke, guys. Ini di YouTube TV Suryo Master Art. Manajemen dan saya sendiri pelukisnya Surya Penalar, dibantu Imam, banyaklah teman-teman kru dari Surya Master Art Manajemen TV YouTube. Dan ini lukisan mural yang keempat untuk ruangan edukasi, konsepnya pariwisata guys, Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat semuanya, buat sekolahan, buat yayasan dan berbagai. Mas hati-hati Mam, bawahnya Mam. Gitu. Buat pelukis yang juga ingin membuat karya edukasi pariwisata, monggo. Yang tertarik silakan, di deskripsi ada nomor manajemen yang bisa dikontak dari Surya Master Art di YouTube channel. Terima kasih, salam manpower, sehat, sukses luar biasa buat kita semua. Bravo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.